Kita lanjutkan. Salam lanjutkan. Pokoknya teman baik tuh, sahabat karib katanya. Nah pas ada guru kan dulu waktu sekolah. Masih kenal nggak Ot? Ini guru kita nih waktu SMA dulu. Untung nggak karang dengan kita dulu deh. Berkaitan dengan peresmian rumah produksi ini tadi, dan sekali lagi ini manfaatnya sungguh luar biasa bagi pengembangan ekonomi kreatif kita ke depan. Bagaimana nanti rumah produksi ini jangan hanya diresmikan saja, nah tetapi dimanfaatkan nanti, dimanfaatkan, dibina nanti masyarakat kita, ibu-ibu rumah tangga atau pelaku-pelaku usaha menengah kecil, usaha UMKM kita ini bisa dibina secara baik. Nah bagaimana produksinya, bagaimana packagingnya, kemasannya, sehingga barang ini bisa menarik dan laku di pasaran. Nah ini tugas kepala desa lah, karena nanti dari VIP ini nanti akan menyerahkan kepada desa untuk dilaksanakan pengembangannya ke depan. Nah tentu ini menjadi tantangan Pak Kades beserta jajaran ke depan supaya barang rumah produksi ini terus bisa eksis dan berkembang. Nah apalagi sekarang banyak pasar yang potensial. Kalau kita melihat potensi kita di Kabupaten Kepulauan Seribu ini bukan hanya untuk di daerah kita saja, tetapi bisa dipasarkan di daerah-daerah lain, misalnya ke Pontianak. Bahkan kalau memang memungkinkan barang kita ini packagingnya itu tadi bagus, ini bisa kita kembangkan, bisa kita jual sampai ke mancanegara. Kita ini kan dekat dengan Malaysia, ke Badau geser sikit dah Lubuk Antu. Kalau memang barang kita ini bagus, tidak menutup kemungkinan akan menarik untuk menjadi oleh-oleh kita dari Kabupaten Kepulauan Seribu. Nah saya juga berharap terkait dengan
kewilayahan kita termasuk di Tanjung Lasa ini kan kita ini berada di wilayah kawasan, terutama di wilayah TNBK Taman Nasional Betung Kerihun yang ada di sekitar ini, dan tentu kami juga mohon kepada TNBK agar terus membina masyarakat, seluruh masyarakat yang ada di wilayah TNBK ini, termasuk di desa kami di Desa Datah Diang. Nah, itu daerah kami juga masuk di dalam kawasan TNBK ini. Nah, kemudian terkait dengan jalan tadi, kalau jalan ini Pak Kades, kemarin saya minta bantuan lewat istri saya, karena istri saya ini kebetulan di DPR Provinsi, karena kita melihat kemampuan keuangan daerah kita agak sulit untuk membangun secara keseluruhan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu ini, jadi saya berinisiatif bagaimana melalui teman-teman di DPR Provinsi bisa membantu kita di Kabupaten. Kemarin informasi yang saya dapat pertama itu untuk membangun dari Simpang Baligundi ke Desa Tanjung Lasa itu istri saya bilang akan membantu 6 miliar. Ya, itu mungkin aspirasi dari kawan-kawan, mungkin bantuan dari pemerintah provinsi, tetapi informasi yang saya dapat terakhir yang bisa terrealisasi itu hanya 3 miliar. Nah, tapi kita bersyukur dengan dana 3 miliar itu tahun ini mudah-mudahan tidak ada kendala, akan dibangun jalan dari Baligundi menuju ke Desa Tanjung Lasa. Nah, untuk sisanya nanti mungkin akan bertahap lah dibangun. Kemudian dari pemerintah pusat juga mudah-mudahan tahun depan kita mendapat anggaran yang cukup besar, aspirasi ataupun kebijakan-kebijakan dari teman-teman di, baik itu dari kementerian maupun dari DPR RI, dan ini sudah dikomunikasikan. Kemungkinan di Kabupaten Kapuas Hulu ada beberapa proyek-proyek nasional yang akan dikerjakan di daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, salam kebajikan, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Besengat Kacubata. Bapak udah melihat tentang rumah produksi, Pak, dan kedepannya apa tindakan pemerintah kabupaten untuk rumah produksi tersebut, Pak? Baik, saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada kesempatan ini telah meninjau dan meresmikan rumah produksi di Tanjung Lasa. Ini merupakan program dari PIP atau Forest Invest Program 1 yang ada di Kalimantan Barat. Tentu kami sangat senang sekali dan apresiasi kepada PIP 1 yang telah membangun ini, sehingga ini betul-betul bisa membantu membina masyarakat yang ada di Desa Tanjung Lasa ini. Dan setelah kami tinjau tadi, sepertinya memang sangat bagus dan tentu mendukung masyarakat yang ada di sini terkait dengan hasil-hasil olahan mereka, terkait dengan sumber daya alam yang ada di sini seperti pisang, keladi, singkong, nanti bisa diolah sehingga bisa menjadi suatu pemasukan bagi mereka sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Tanjung Lasa ini.